Umum sedia tahu bahawa tahap kesihatan pelakon terkenal Nak Zainal kini kurang baik dan sedang berada di ICU. Rakan artis seperti Fasha Sanda bersama kenalan lain terus berikhtiar agar Nak Zainal segera sembuh dengan memberi sedekah dan menganjurkan solat hajat untuk pelakon itu. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan kesembuhan buat Nak Zainal. Menerusi Instagram pengarah drama terkenal Syahrul Izzat Muhammadin, dia telah berkongsi beberapa gambar sewaktu bersama-sama Fasha Sanda memberi sedekah di masjid serta solat hajat untuk mendoakan Nak Zainal. Syahrul Izzat mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Fasha Sanda kerana mengadakan solat hajat dan doa selamat buat sahabatnya yang sedang diuji. Terima kasih Fasha Sanda yang bersungguh-sungguh bersama keluarga Radius One mengadakan solat hajat dan doa selamat untuk rakan kami Nak Zainal. Semoga Allah perkenankan doa kita semua supaya Nanat kembali sembuh seperti biasa. Amin insyaAllah, tulisnya. Menerusi Instagram Fasha, ada berkongsi luahan dan doa buat rakannya itu yang sedang berjuang di ICU. Ramai yang menyayangi dan menantimu. Cepat sembuh. Kesayanganku, jangan lupa selitkan doa buat sahabat kami Farah Nadia Zainal agar cepat sembuh, please, tulis pelakon itu. Selain itu, beberapa rakan artis termasuk Michael Ang ada membuka tabung kecemasan untuk pelakon tersebut bagi membantu keluarga membiayai kos rawatannya di Hospital Pakar. Nak Zainal telah dikabarkan mengalami jangkitan kuman pada paru-paru sehingga berlaku pendarahan di organnya. Dia kini masih berada di ICU dan dalam pantauan pihak doktor.